Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Mutapial Om. Kali ini Bunda mau share cara bagaimana membuat zebra cake yang super enak dan bikin nagih pastinya ya. Oke, kita langsung saja ke pembuatannya ya. Masukkan 300 gram mentega pamia ke dalam 250 gram gula halus. Lalu kita mix menggunakan mixer sampai adonan tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, lalu masukkan 8 kuning telur. Masukkan secara bertahap ya. Masukkan 2 saset vanili. Lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang dan 1 saset susu bubuk.
masukkan 7 butir telur ke dalam baskom. Lalu, kita kocok butir telur hingga kental berjejak. Masukkan kocokan putih telur ke dalam adonan, lalu aduk hingga tercampur rata. Kemudian, bagi adonan kue menjadi 3. Tambahkan coklat bubuk pada adonan yang mau diberi warna coklat. Beri warna hijau pada adonan ketiga. Lalu, kita masukkan adonan warna putih ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan mentega. Kemudian, timpa adonan dengan warna hijau. Lalu, timpa adonan dengan warna coklat. Lalu, masukkan loyang ke dalam oven yang sudah dipanaskan selama 10 menit. Kemudian, panggang dengan suhu 175 derajat selama 25 menit, api bawah. Setelah itu, pindahkan ke api atas bawah di suhu 150 derajat selama 45 menit. Kemudian, tes menggunakan lidi. Tusuk bagian tengah kue jika adonan tidak menempel pada lidi. Berarti tandanya sudah matang ya, Bun.